setiap hari itu potensi 4 berita hoax itu. Setiap hari. Berita hoax. Dan yang 3 itu yang pasti. Tahun ini aja Bu Gubernur sedang membangun gudang data, Pak. Okay. Gudang data atau bank data. Pemerintah Jawa Timur itu melalui arahan Ibu Gubernur sudah membangun kurang lebih 14 titik. Yeah. Yang menggunakan backbone. Backbone itu artinya percepatan pakai kabel fiber optik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik di Indonesia, di luar negeri, karena kita bisa diakses dimanapun. Ketemu dengan saya, Suko Widodo, dalam Jatim Channel. Sebuah rumah untuk diskusi, untuk bicara apa adanya. Dan acara ini atau rumah ini adalah rumahnya Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur yang bekerja sama dengan JTV. Dan orang di sebelah kanan saya sengaja saya undang karena beliaulah Dr. Hudiono, Dr. Andes MSI ini adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur, ya komandannya dinas ini gitu. Halo Bapak, gimana kabarnya? Baik-baik, alhamdulillah Pak Suko. Sibuk terus Pak Udiono ya, selama terakhir ini kan bulan Februari kita rekaman ini kan ketika hari pers ya. Yeah. Pers, dan kita tahu pers kita memang sekarang dalam keadaan yang harus hidup segan mati atau menggeh-menggeh. Yeah. Karena media sosial, ini media sosial itu. Pak Udiono, saya kenal lama ya, mulai dari karirnya dari bawah, dari Pak Guru, Dinas Pendidikan, pindah Biro Kesra, pindah Pak Bupati juga. Gimana kabarnya Mas Udiono? Alhamdulillah, baik-baik Pak Suko. Sibuk sekali kayaknya ini. Alhamdulillah, harus menyibukkan diri. Oke, okay. Karena... Bapak mau saya wawancarai soal apa ini Pak? Ya, karena tugas saya di komunikasi, ya berkaitan dengan informasi publik, berkaitan dengan komunikasi publik, berkaitan dengan data. Okay. Tapi begini Pak Suko. Gimana, gimana? Ya, kan kita ini bagian juru masak. Iya. Sudah melaksanakan. Iya. Dan sudah mendapatkan tugas Bu Gubernur. Iya. Yang sudah dijalankan betul oleh Bu Gubernur. Ini nanti sebaliknya Pak Suko, karena maksudnya gini, Pak Suko ini luar biasa. Jadi seorang profesor mau wawancarai apa mahasiswa. Nah, sekarang mahasiswa balik mau wawancarai profesor. Oh, jadi saya diwawancarai ini. Artinya perguruan tinggi ini kan gacor ahli ini. Teropong ya. Punya teori kemudian diaplikasikan dengan pelaksanaan yang sudah jalan pemerintah Jawa Timur. Lah, berkaitan juga ini Ibu Gubernur kita, ini, Pak Wagub kita. Ini agak menarik ini. Iya. Saya mau tidak jawab gimana. Jadi baru kali ini podcast saya yang wawancara, maksudnya saya diganti. Beliau yang minta ganti jadi pewawancaranya ini. Baik Pak, Parwan Pak. Ya, Parwan ya. Harus honornya dibagi Pak ya. Siap. jadi pertama Bapak mewawancarai saya sebagai apa ini Pak? Iya, sebagai narasumber. Artinya begini, dari perguruan tinggi itu kan bisa jadi pengamat. Iya. Karena sudah memiliki pengalaman dan ilmu bagaimana meneropong ke depan, kemudian meneropong sekarang. Nah, ini kita kaitkan dengan ya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur, Pak Suko. Ini supaya balance lah informasi. Kalau yang menilai itu adalah seorang kepala dinas, ya pasti nilainya baik. Tapi kalau yang memberikan evaluasi penilaian dari pengamat, apalagi dari dosen yang sudah teorinya sudah begitu lengkap, saya kira mudah-mudahan tidak keberatan Pak Suko. Ngalah berkah. Saya bisa ketemu sekaligus bisa minta semacam penilaian tanggapan terhadap proses pembangunan yang ada di Jawa Timur gitu. Khususnya juga bidang komunikasi publik, informasi publik, pelayanan publik, dan bahkan Ibu Gubernur ingin ada percepatan informasi sehingga diharapkan ada semacam percepatan dari kesejahteraan sosial. Ya, saya kira ini menjadi kunci, sehingga kalau selama ini Pak Suko sudah banyak mengamati dengan berbagai dinas, yang saya kira kinerja dinas, kemudian juga banyak komunikasi dengan rakyat, masyarakat, dengan mahasiswa, dengan tokoh masyarakat, saya kira ini perlu disampaikan. Inilah yang menjadi kritikan juga menjadi masyarakat dan pemerintah.
Monggo Pak Sugeng. Kalau boleh saya tanya pertama. Mana ya. Saya berani nggak jawab kalau Bapak yang tanya, Pak. Gimana Pak? Ya, saya kira ini apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur berdasarkan indikator ya, indikator mulai dari pertumbuhan ekonomi yang saya kira di masa COVID ini sudah mencapai 7 lebih, artinya kalau pendapatan ini sudah sekitar ya 60 juta per tahun lah, katakanlah bahkan sudah di atas 100 juta. Kemudian pertumbuhan-pertumbuhan lainnya bahwa Jawa Timur itu punya nilai ekspor dan perdagangan tertinggi antar provinsi. Nah, ini menurut Prof. Suko ini saya lebih senang ini doa kan ya? Doa ini ya. Amin. Lebih senang kalau ada pendapat dari Pak Suko sejauh mana kemampuan komunikasi publik pemerintah Jawa Timur maupun informasi publik sehingga harapannya dengan 40 juta penduduk itu masyarakat tahu persis apa yang dilakukan oleh pemerintah. Karena ini kalau nggak tahu ini rasanya ya tidak sambung komunikasinya. Monggo Pak Sugeng, seperti apa itu? Ya baik Pak Utiono, jadi pemirsa saya ini ditanya sekarang ganti sebagai orang yang melihat praktek-praktek komunikasi publik di Jawa Timur. Salah satu keberhasilan komunikasi publik itu ketika komunikatornya itu memang handal. Dan saya kenal betul Ibu Kofifah ini orang yang komunikatif. Kalau dalam teori PR itu public outreach and communication. Jadi komunikasi publik dan hubungannya publik itu saya mengatakan istimewa ya. Bayangkan saya sering mengamati jadwalnya Bu Gubernur itu ya, nggak perlu di setu minggu. Kadang-kadang saya juga kasihan Pak Udiono nih, kayak Bang Toyib nggak pulang-pulang. Tapi itu hebatnya Bu Kofifah yang kemudian menjangkau nggak punya lelah untuk semacam itu. Hal yang menarik menurut saya adalah dari analisis isi media misalnya. Itu aja pertama. Karena saya orang yang belajar soal media juga, itu kita lihat misalnya proporsi jumlah pemberitaan Bu Gubernur atau Jawa Timur misalnya, kemudian mana yang tren positifnya, tren netral, tren negatif, itu kecenderungannya memang akuantitas bagus. Kemudian tingkat positifnya sangat dominan. Jadi dari data itu, karena saya selalu baca data, saya melihat bahwa komunikasi publik Jawa Timur itu cukup bagus. Itu yang kemudian kenapa kita punya kecepatan menggerakkan masyarakat dalam konteks COVID sekarang ini. Jadi saya beberapa waktu lalu kan diskusi dengan Ketua DPRD Jawa Timur. Tapi saya ngewawancarai bukan kayak gini Pak. Saya sekarang ditembak. Nah itu mengatakan bahwa Pak Suko, meskipun infrastrukturnya itu berkurang, kemudian dialihkan ke COVID, orang tidak marah. Ini menarik ya. Jadi keteduhan, ketenangan masyarakat, dan itu kuncinya pada komunikasi. Kalau merujuk pada Inpres 15 2001 tentang tentang pengelolaan komunikasi publik yang disarankan di Pak Jokowi itu kan ada 4 hal. Pertama, pemerintah harus bisa menciptakan isu-isu yang dominan di masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus punya jejaring. Komunikasi. Nah, yang ketiga, produksi informasi publik harus banyak. Nah, saya indikatornya 3 aja dari Jawa Timur itu. Pertama, isunya misalnya, isu yang dikembangkan Jawa Timur. Nah, ini saya kira nilainya kalau boleh dinilai memang lebih baik dari tempat lain. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Ketika para gubernur bermain calon presiden, Bugup itu tidak punya ruang seperti itu. Artinya dia konsisten untuk melakukan bahwa dia adalah bagian yang harus dipertanggungjawabkan dari masyarakat Jawa Timur. Nah, kemudian isunya cukup dominan. Yang kedua, jejaring, Pak. Jejaring ini saya nggak tahu persis, tapi ketika saya sering kan sebelum ini saya juga ngamati ya, lembaga-lembaga komunikasi di daerah itu punya peran kuat untuk menjadi
apa penyebar informasi dari ke Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, jadi artinya ada kesediaan, itu artinya informasi yang dilakukan bagus. Saya nanti Bapak bisa ngecek. Yang ketiga produksi informasinya. Produksi, ya. Nah, kalau yang ketiga ini saya hanya berharap, Pak. Ya. Berharap bahwa dengan kondisi digital ini, apalagi sekarang Dinas Kominfo kan ditangani Pak Udiono, ya. Menurut saya itu harus banyak diproduksi hal-hal yang positif, Pak. Ya. Apalagi sekarang Dinas Kominfo kan ditangani Pak Udiono, yeah. Menurut saya itu harus banyak diproduksi hal-hal yang positif, Pak. Yeah. Kan sekarang kan media sosial itu kan us apa aja diungkapkan, Pak. Jadi yeah. mulai barang sing butek sampai remek gitu. Nah, saya kira sejalan dengan pikirannya Presiden dan pikirannya apa ya keinginan Gubernur untuk membuat sesuatu yang cetar, yeah. saya kira memang manajemen komunikasi publik harus dikuati. Meskipun ya, manajemennya, meskipun ya. Menurut saya bahwa anggaran, saya kan mitati anggaran, karena kan saya biasa audit komunikasi, Pak. Betul. Dihitung, kurang Pak anggaran di tempat Bapak itu. Itu yeah. saya kira yang saya kira mungkin DPR bisa memikirkan bahwa di era sekarang apa ya kegiatan di bidang komunikasi publik itu. Nah, sekarang kalau Dinas Pertaniannya bagus, UMKM bagus. Tapi kalau itu tidak diberitakan dengan memadai, yeah. nanti tidak menjadi apa ya, tidak menjadi apa ya contoh masyarakat untuk menggerakkan itu. Yeah, jadi yeah. kira-kira tadi overall menurut saya Jawa Timur on the track lah. Nah, selama yeah. 3 tahun ini cukup masih bagus sekali. Wah, luar biasa ini, Pak. Inilah bedanya profesor dengan kepala dinas. Ah, bukan profesor. Jadi, nanti saya dimarahi Pak Rektor kalau saya profesor. Jadi luar biasa, Pak. Sekarang nah, ini pengamat dari Pak Suko selaku pengamat juga dosen yang bisa memberikan semacam penilaian, evaluasi yang saya kira bisa lebih, kalau secara makro Pak Suko ya, ya. Artinya bahwa tadi apa yang disampaikan Pak Suko bahwa Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur sudah melakukan reformasi teknologi informasi atau reformasi ya. Publik lah ya. Yang ciri-ciri di reformasi publik adalah regulasi ya. Jadi itu kemudian pemanfaatan teknologi dan informasi, dan yang ketiga adalah pendampingan dan pengawasan dari apa yang diputuskan atau dinilai oleh seorang dosen, seorang pengamat politik bahwa Jawa Timur sudah luar biasa penilaiannya dalam komunikasi publik maupun informasi publik, termasuk menurut Pak Suko pengamatannya adalah istimewa. Nah ya. Ini dari istimewa, kemudian tadi disampaikan dari produksi, kemudian jaringannya, informasi publik itu nyata sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Ibu Gubernur dan dipimpinan Ibu Gubernur dan Pak Wakil Gubernur. Ini apakah yang dari sisi keputusan politik, kemudian regulasinya, terus kemudian penguatan ekosistem teknologi informasi maupun digital dan pengembangan sampai informasi ke masyarakat ini sudah dilaksanakan Pak Suko di Jawa Timur? Belum semuanya, Pak. Belum semuanya. Jadi gini, yeah. maksud saya begini. Oke, misalnya bahwa, tapi ini masih jalan-jalan sendiri. Masih jalannya. Tetapi dari aspek misalnya tradisi berdigital, yeah. itu mulai Grahadi sampai desa yang terkecil itu sudah ada digital. Sudah ada, ya. Misalnya gini, ada sebuah desa Purworejo di Kecamatan Geger Madiun misalnya. Itu dia sudah punya websitenya. Yeah. Websitenya. Website. Dan meskipun ya dengan apa ya dengan kondisi, artinya sebenarnya ketika saya mengakses desa itu sudah. Yeah. Tetapi problemnya Pak, problemnya itu belum menjadi satu kesatuan. Saya nggak tahu apakah yeah. itu tingkat update-nya. Sehingga menurut saya lapak yang sudah dibuat dari semua desa melakukan itu, yeah. itu harus segera dikunci. Harus nah itu yang saya kira ya. Dikunci. Jadi misalnya Jawa Timur harus punya satu data misalnya. Yeah. Nah sekarang pertanyaan saya balik. Apakah itu sudah dilakukan? Yeah. Karena kan mestinya Bu Gubernur itu kan kalau tanya desa Purworejo atau desa Sajen atau desa mana, yeah, ketika yeah. klik itu sudah, oh jumlah penduduk sekarang stunting sekian. Ya nah, sekarang di beberapa dinas itu ada semua, Pak. Iya, yeah, betul. Kenapa itu tidak saya balik, tidak disatukan itu? Iya, yeah, iya. Yeah, jadi kalau itu disatukan kan, oh jadi satu pintu data itu betapa dahsyatnya, sehingga apa ya anggaran bisa di apa diminimalisir, tidak
tidak semuanya membuat itu loh. Yeah. Dan saya kira itu problem-problem di Indonesia itu gitu. Jadi ketika semua bikin, tetapi datanya ini bikin, kenapa enggak satu aja di dalam apa lewat satu pintu? Yeah. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira akan mempercepat apa ya, digitalisasi di Jawa. Tapi saya ingat Pak Udono sejak Bu Kofifah, terus saya pernah diundang waktu sejak dilantik itu berkeliling ke beberapa tempat tuh, dan terutama yang di, saya masih ingat yang di reformasi dulu para kepala desa itu dikumpulkan. Yeah. Diceramai soal digital itu. Jadi 3 tahun lalu sudah mulai itu. Nah, hasilnya seperti sekarang ini. Mereka sudah well form terhadap teknologi apa data. Tinggal sekarang bagaimana data itu di apa ya, dikemas dalam satu apa desain yang satu pintu sehingga apa ya tidak ada perbedaan di sana sini. Yeah. Yang kedua, ini dalam komunikasi ya. BPSDM misalnya Jawa Timur. Yeah. Dia sudah melakukan apa menjadi korporat ASN itu dididik banget di Jawa Timur itu. Yeah. Meskipun ya masih belum sempurna. Saya kira apa ya, proses-proses mendigitalisasi apa ya apa program itu sudah bagus. Mm-hmm. Nah, tinggal sekarang bagaimana itu memberikan apa ya, memberikan kepada masyarakat gitu ya, pada masyarakat. Ini peralatan sudah, pemerintahan sudah, data tinggal apa yang diberikan kepada masyarakat. Lapak sosialnya saya kira harus dilakukan itu. Jadi maka kalau bicara smart city memang masih jauh ya, karena itu persyaratannya banyak. Tapi menurut saya lapak untuk menuju ke situasi itu sudah dibikin Jawa Timur dengan cukup bagus lah. Saya ganti yang tanya dong Pak, nanti saya jawab terus ya. Ya, artinya referensi, menurut Pak Sukar, referensi Ibu Gubernur itu dan Pak Wakub yang berkaitan dengan dunia nyata oke lah. Kemudian dunia maya juga tadi oke. Oh iya, dunia maya, saya tiap mengikuti apa IG-nya Bu Kofifah itu kan terus ngupdate semua peristiwa dilakukan. Saya kira itu kan bagian dari pemenuhan hak publik atas informasi, meskipun bukan menjadi kewajiban. Yeah. Saya kira beliau secara pribadi melakukan itu, saya kira bagus itu. Dan kalau bicara, kita bicara teknologi informasi Pak Suka ya, di Jawa Timur itu tertinggi Pak Suka. Iya, jumlahnya untuk paling. Jumlah tower ya, yang dimana kita komunikasi by internet ya, itu tertinggi di Indonesia. Pacitan sudah Pak ya? Iya, kita sudah masuk semua itu. Sudah masuk semua ya Pak? Ya, ada kurang lebih 4552. Jadi itu sudah terpasang dengan jaringan-jaringan yang non-kabel ya, non-kabel. Jadi artinya sebenarnya infrastruktur soal apa ya, digital Jawa Timur sudah? Jawa Timur sudah oke. Sudah oke ya? Kita desa kita berapa? Kurang lebih 8.000. 8.000. Tahun 800. Itu baru tahun 2020 sudah 4.000. Mungkin sekarang sudah hampir 7.000 Pak Suka. Jadi satu desa bisa satu jaringan ya, yang tanpa kabel itu. Itu saya kira menjadi peluang dan potensi dan tantangan juga. Tantangan untuk kita mengembangkan apa itu informasi sampai ke bawah, karena dari sisi infrastruktur Ibu Gubernur dan masyarakat sudah menyiapkan itu. Jadi dan itu sudah. Memang ada sekitar 450 yang masih era blank spot itu. Dan kalau seperti itu, ya Bu Gubernur tentu berharap desa digital itu akan terwujud di Jawa Timur. Ya, yang menjadi penting di samping infrastruktur, saya kira memang dan kami ini kebetulan ini kan saya dan Pak Udiono bersama Polda, bersama apa Kodam, bersama beberapa universitas, kemudian asosiasi media online. Itu sedang merintis sama-sama, kita akan buat komite komunikasi digital. Itu saya kira langkah yang luar biasa dan saya kira itu agak lebih cepat dari provinsi lain ya. Jadi apa yang kita diskusikan, jadi Jawa Timur itu kan kita tahu bahwa satu, hampir seluruh Indonesia mungkin ya, bahwa ruang media sosial kadang-kadang ada banyak yang tidak produktif. Nah, kita akan mengisi. Yang kedua, peluang hoax yang apa ya, kacau itu dan SARA dan sebagainya, maka gagasan masyarakat kami nawarkan ke Pak Udiono memang, dan itu direspon dengan cepat, dan itu sudah akhir tahun yang lalu Pak ya kita mulai. Di Jawa Timur nanti ada semacam kita bangun sama-sama etika berkomunikasi di digital. Saya kira ini langkah apa, memang permintaan masyarakat bukan
Dan saya terima kasih ini ya, mewakili masyarakat, baik masyarakat yang di sana maupun di akademisi, respon apa, saya kira itu apa sudah direspon Bu Gubernur, Pak? Iya, kalau kita melihat, Ibu Gubernur kan selalu menyampaikan itu. Kalau berdasarkan data ini, Pak, yang kita rekam di Dinas Kominfo itu, setiap hari itu potensi 4 berita hoax. Gitu. Setiap hari. Berita hoax. Dan yang 3 itu yang pasti. Ya, hampir ada selalu, Pak, ya? Iya. Berarti 1 tahun kurang lebih 1.000 lebih. Nah. 4 kali 300, ya 1.500-an. 6 hari, kan? Iya, betul. Ya, berapa? 1.000 lebih. Dan ini... Dinas Kominfo atas izin Ibu Gubernur sudah melakukan koordinasi-koordinasi yang bagaimana supaya ada lembaga, ada kelompok yang bisa menandingi. Artinya menandingi itu bisa berita yang positif. Yang meluruskan berita itulah. Berita positif harus lebih kencing daripada hoaxnya, kan? Ya, gitu. Ya, nah, itu peran media kan juga gitu. Ya. Nah ini sudah melakukan ya sosialisasi juga. Kemudian sudah dibentuk organisasinya, barangkali kalau ada masyarakat sedang kebingungan apakah ini berita hoax dan sebagainya, sudah ada tempat untuk menanyakan, tempat untuk mengeluh, dan di tempat untuk menyampaikan. Saya dengar ada anu, Pak, ada tim yang bekerja 24 jam memonitor berita, memang ada, Pak, ya? Ada. Di Kominfo saya dengar ada anu, Pak, ada tim yang bekerja 24 jam memonitor berita, memang ada, Pak, ya? Ada. Jadi di Kominfo itu pesawatnya 15375 kalau nggak salah itu. Ya. Call center. Dari call center orang itu orang bisa anu, Pak, kalau orang ragu tinggal telepon aja. Iya, tinggal telepon itu. Call center itu bisa menanyakan masalah Covid, bisa menanyakan masalah berita hoax dan sebagainya. Dan itu terekam dan kemudian tersambung dengan dinas-dinas terkait yang bisa memberikan informasi cepat itu. Saya ganti bertanya sekarang, karena ini menurut saya kan saya Audiono, kalau di sistem komunikasinya apa dinasnya Bapak itu memang apa ya? Kalau produksi informasinya sudah meningkat, Pak, ya terakhir. Iya. Produksi informasinya meningkat. Jadi apa ya? Kalau menurut Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik kan semua program itu harus diberitakan kepada masyarakat. Oh, betul, ya. Saya terakhir sering kali, Pak, terima misalnya capaiannya Jawa Timur dan sebagainya itu. Ya. Kok yang baik-baik aja yang diberitakan, Pak? Ya enggak lah. Enggak juga ya. Ya. Tapi itu fakta ya, Pak. Fakta, ya. Jadi ada angka yang naik turun juga disampaikan kepada masyarakat. Ya. Setiap hari kan kita analisa ya. Iya. Kita analisa berita itu karena kita itu sumber informasi berbagai yang sumber informasi yang tidak struktur mungkin dari media kemudian media sosial media. Itu media sosial juga, Pak, ya? Seberapa jauh itu informasi yang cenderung negatif, informasi yang cenderung netral, informasi yang cenderung positif, itu kita lakukan. Dan memang kalau informasi yang cenderung negatif ya kita harus ada tindak lanjutnya itu menurut arahan Gubernur, harus ada proses tindak lanjutnya. Jadi informasi itu ya lengkap di kita. Dan lagi pemerintah Jawa Timur, Gubernur sejak keluarnya Kepres ya 39 tahun 2017 ingin Gubernur segera mewujudkan satu data, mewujudkan satu pelayanan informasi, data dan informasi dengan cepat. Nah, dengan cepat ya, artinya sementara ini OPD-OPD sudah mempersiapkan komunikasi lewat aplikasi. Tetapi aplikasi itu jumlahnya kita cukup banyak, Pak Suko, hampir 348. Banyak sekali, Pak. Sebenarnya itu kan ingin memberikan percepatan informasi lewat aplikasi, tetapi supaya masyarakat tidak terbingungkan dengan jumlah. Saya mau tanya itu apa enggak bingung, Pak? Soalnya ini, ya aplikasinya paling ya yang Oppo atau Gojek aja. Iya, betul. Jadi penting. Nanti jendelanya satu pintu. Jendelanya. Oh, satu pintu. Nah, ya, jendelanya itu menarik, pintu, itu menarik itu kalau bisa melakukan itu. Sebagai orang yang amati komunikasi, menurut saya harusnya gitu, Pak. Iya. Biar enggak ting pecotot istilah itu. Ya, semua dinas bikin, kenapa enggak satu pintu? Ya. Itu sudah dilakukan seperti itu, Pak? Sudah. Tahun ini aja Bu Gubernur sedang membangun gudang data, Pak. Gudang data atau bank data. Membangun gudang data dan bank data, kalau data dimasukkan semua mungkin tempatnya enggak cukup, Pak Suko. Iya. Ya. Maka sekarang kita tahun ini sedang dilakukan
semacam telaah ya, telaah dari data itu. Dan yang terakhir ya bukan dari Pemprov, dari perguruan tinggi, termasuk Pak Suko nanti ya. Saya Pak ya? Iya, harus Pak. Ikut itu ya. Kalau nggak ikut, saya ikut Pak pasti. Ya. Sehingga mana-mana saja gitu, data ya, yang bisa dimasukkan pada gudang data itu. Dari gudang data itu diolah. Ada yang memang data-data yang sifatnya terstruktur. Terstruktur itu jelas, mulai data harian, data mingguan, data bulanan, kemudian bisa diprediksi. Nah, ini kita olah dengan statistik. Itu biasanya data itu kita ambil dari OPD. OPD maupun data penelitian. Misalnya Pak Suko melakukan penelitian di UNER, itu bisa kita gabung dengan Pak, data. Itu termasuk data daerah nggak? Kabupaten kota? Termasuk, Pak. Nah, itu ya, menarik, Pak. Ya. Jadi, pemirsa mungkin tahu ya, kenapa negara-negara yang secara sumber daya alam itu tidak bagus, Indonesia itu luar biasa loh, Pak. Ya. Nanduropoe di Indonesia itu cepat mesti tumbuh ya, tumbuh, buahnya ya, macam-macam itu ya. Tongkat kayu nah, jadi tanaman ya. Iya, kata Kos Plus apa? Bukan lautan hanya kolam susu. Kolam susu. Apa, tongkat kayu dan jadi, batu jadi tanaman. Tanaman. Malah, di Jombang tuh batu sama ponari buat ngebati orang. Nah, ada kota di beberapa negara misalnya begini ya. Ini salah satunya ini yeah, saran ya. Kita kan ngobrol soal keterbukaan informasi publik itu kan, itu pembinanya kan Pak Udiono ke dinas-dinas itu yeah. Jadi setiap apa badan publik, apakah legislatif, yudikatif, eksekutif, kepolisian dan atau militer, perguruan tinggi dan siapapun yang menggunakan anggaran APBN atau APBD harus menyediakan informasi publik yeah, betul. Nah, pengalaman saya di Jawa Timur itu kadang-kadang kita minta data ke Bapeda misalnya, nggak yeah, usah sebut namanya. Itu pertanyaannya macam-macam, Pak. Padahal data itu harusnya muncul. Sehingga kalau Bapak misalnya kapan-kapan kan, yeah, jalan-jalan ke Amerika, Pak. Waduh, betul, betul. Yeah, siap. Nah, di sana itu kalau anak-anak sekolah itu bisa diskusi, Pak. Cerita, nyeluk Bapak elak dead. Ini pedet, daddy. Nah, misalnya dead. Di sini nanti akan dibangun apa ya, misalnya tempat taman. Kamu kok tahu? Iya, saya lihat di datanya tata kota misalnya. Yeah. Itu mereka ada. Jadi setiap orang itu bisa, sehingga anak-anak itu bisa melihat masa depannya. Masa depannya. Nah, saya kira rintisan data itu seharusnya ya, betul, bukan sekedar apa ya memenuhi apa ya gugurnya wajib ya, tetapi betul, atau prosedur, tapi data itu harus berbunyi. Berbunyi. Jadi ya, saya kira mulai sekarang teman-teman ASN di Jawa Timur harus mulai berpikir bahwa data yang Anda simpan itu bukan milik Anda, bukan nenek moyang Anda, dia adalah data publik. Ya, betul. Dan ketika Pak Udiono melakukan itu, sistem itu, saya kira ini yang harus dirubah adalah mindset teman-teman. Iya, betul. Jadi bisa, Pak, misalnya kalau saya nanti cucu saya kan, kalau ya, saya betul, dia tinggal itu Kung, Pak, panggilnya Akung, Pak. Ya. Kung, nanti kalau saya udah gede saya akan main bola di sana. Loh, kamu kok tahu? Di situ sudah ada perencanaan kota itu dan itu dibuka pada publik. Iya, betul. Jadi ini saya kira yang, sehingga menurut saya data itu harus berbunyi, bukan sekedar, ini kritik saya ya, yeah, itu bukan sekedar angka-angka pertumbuhan, betul, tetapi termasuk tadi data-data apa, data kualitatif, data kewilayahan itu saya kira. Ada metadatanya ya, Pak. Iya, iya. Jadi orang tidak akan bingung pada masa depan. Masa depan. Jadi fungsi data itu kan predik ya, untuk merumuskan. Jadi saya seperti gini mungkin, Pak. Saya nggak tahu kalau soal cuaca hujan itu tanggung jawabnya siapa, Pak, itu data? Iya, ya itu salah satu kelebihan yang dirancang pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini gudang datanya. Ya, ya kalau maupun tanya data apa pun ya masuk di situ. Jadi lengkap. Bisa kita misalnya akan tanya minggu ini daerah ini mendung ya, di atau situ, iya. Tahu saya kan cuma lagu aja mendung tanpa udan, Pak. Iya. Jadi ada tiga jenis data itu, Pak Suko. Ya. Itu data yang sifatnya real time. Ya. Yang bisa dipantau jalan raya, kemudian berkaitan dengan bencana, kemudian dengan bisa, Pak, itu curah hujan bisa karena ya itu tadi artificial intelligence. Ya. Karena sekarang itu sudah ada teknologi seperti itu, ya harus kita manfaatkan. Kelebihannya yang sekarang itu ada real time-nya. Ya itu ya, harus ya, kita itu, manfaatkan ya, ya, betul ya, itu. Ya, 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 ya. Jadi kita bisa mengambil data yang terstruktur dari dinas,
yang tidak struktur mungkin dari media. Dari media itu setiap hari ada media yang menganalisa data, kemudian ada yang melaporkan kegiatan di suatu desa, di lapangan, itu kan data. Dan data itu kita masuk, kita olah jadi satu yang dengan yang real time tadi, cuaca dan sebagainya. Akhirnya itu menjadi analisis. Dan analisis itu bisa kita gunakan alat dengan GIS-nya, dengan peta. Ketika Pak Suko hanya mengetik satu titik gitu di desa mana, di RT mana, keluarlah data informasi itu. Dan ini harus sampai kepada tingkat RT. Tingkat RT, kalau kapan RT itu? Ya. Kapan itu Pak kira-kira? Nah ini kan sama Bu Gubernur kan sudah dilakukan apa tuh penguatan di bank datanya tadi. Tahun ini sudah mulai berjalan gitu, Pak. Ya. Ya, ya, tahun ini sudah mulai berjalan. Kapan itu Pak kira-kira? Nah ini kan sama Bu Gubernur kan sudah dilakukan apa tuh penguatan di bank datanya tadi. Tahun ini sudah mulai berjalan, Pak. Gitu, Pak ya. Ya, ya, tahun ini sudah mulai berjalan. Itu kalau itu dilakukan, ya. Betul, Pak. Smart Province akan terwujud, ya, karena betul. Di dalam apa peradaban teknologi 4.0, saya kira itu harus mulai muncul dan menjadi sekarang aja, Pak Hudiono. Ya. Kita ini kan agak tua ya, untuk belajar itu. Sekarang apa yang apa yang nggak lewat digital itu, ya, sekarang beli makan, kemudian tukang kayu pun sekarang sudah dipromosikan, Pak, ya, dan sebagainya. Terus apalagi ya, ya semua serba digital. Kalau nggak belajar ini kan kebunyu sugudel. Jadi saya pun juga, Pak Udin kan belajar sama putranya kan, ya, saya ya, juga, Pak, ya, sama ya, sama anak saya itu belajar. Jadi ya. Pemirsa, saya kira kita sama-sama belajar lewat forum ini. Pak Udiono itu kelihatannya cuangki karena juga belajar itu, jadi kelihatannya ya. Iya, kelihatannya. Saya pun juga kelihatan wah ini belajar juga. Jadi ini adalah masa-masa belajar dan saya kira Kominfo harus menjadi bagian terpenting, termasuk kenapa kita bikin Jatim Channel ini kan kita untuk mengatakan ya hal seperti ini dengan cara biasa, tidak ada yang ditutupi, dan kita pasti terbuka untuk saran-saran karena saran-saran itu untuk perbaikan kita semua. Nah, ganti saya yang bertanya, Pak Udiono. Monggo, Pak. Kaudiro, ketika masuk menjadi kepala dinas Kominfo ini pertama nggak bingung itu, Pak? Iya, bingung. Karena bayangkan, wah ini yang jurusi adalah dunia. Dunia yang tidak kelihatan. Iya, tapi nyata itu. Ya. Iya, iya. Dunia tidak nyata. Ada tapi, berapa, gimana, Pak? Tapi dengan apa itu keseriusan, ternyata ya kita bisa beradaptasi lah, bisa menyesuaikan dan substansi apa yang kita kerjakan, artinya apa ini menjadi kebijakan Ibu Gubernur, Pak Wakub, bahwa kita ditempatkan dimanapun tugasnya kita laksanakan ya, dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya, saya kira cepat memahami. Pak Udiono, kuncinya di situ. Iya, kalau dulu kan Kominfo itu juga bukan hanya digital ya. Digital itu tambahan yang berat ya. Tapi juga ngurusi televisi, ngurusi wartawan PBI, ngurusi apalagi hari pers kan selalu menjadi tupoksinya Bapak. Kalau apa masih ada, Pak? Misalnya program untuk istilahnya dulu pembinaan wartawan atau media itu gimana, Pak, hubungannya antara Kominfo dan pers misalnya, Pak? Ya itu menjadi prioritas ya, Pak Suka. Prioritas karena di dalam ya reformasi komunikasi publik itu pertama adalah di faktor SDM. Ya. Apalagi faktor SDM itu tantangannya. Tantangannya adalah dunia digital. Ya. Teknologi informasi. Karena sekarang apapun yang sudah disiapkan oleh teman-teman media, teman-teman wartawan itu kayaknya sudah berubah semua itu, ya. Berubah semua, Pak. Berubah ya? Semua, ya, dari fungsinya tetap media itu, tapi iya fungsinya tetap, tapi ya, platformnya yang agak beda, ya. Jadi kalau sekarang harus berbasis teknologi, nah kawan-kawan media ya harus cepat juga menyesuaikan dengan itu. Kalau memberikan publikasi di tulisan dan sebagainya, ya harus menarik kan ada grafis ada lain sebagainya, ada dan percepatan informasi juga harus disongsong oleh kemampuan teknologi, artinya supaya bagaimana kita ini tidak terjebak ya, teman-teman media tidak terjebak istilah kami itu, yeah, karena yeah. Terjebak itu dalam arti gini, dalam arti kemampuan fungsi media teman-teman sudah jalan, tetapi kita tidak bisa menggunakan.
atau menginisiasi teknologinya. Nah, itu bisa tersebar gitu. Cuma nggak wedok tapi nggak bisa mengaplikasikannya kan ya, gitu. Dan nah, sekarang kalau di Jawa Timur bisaan Pak. Ini kan juga muncul sekarang banyak media sosial yang apa ya, selalu menjadi media online macam-macam ya. Itu. Gimana yang menertibkan siapa Pak itu? Namanya itu. Ya, kalau ini biar Pak Suko sendirilah jawab. Nah, artinya itu kan termasuk PR kita yang harus kita lakukan ya. Jadi kita sedang berada dalam sebuah zaman di mana disrupsi begitu menekan, dan disrupsi itu lahir dari metode hidup sekaligus dengan teknologi. Nah, pemerintah Jawa Timur kan saya kira sudah melakukan tahapan-tahapan untuk menuju ke 4.0 ini dengan dia ya semua terengah-engah Pak, semua belajar ya. Ini kan masyarakat dan tapi saya kira tadi menarik kalau hampir di semua Jawa Timur tidak blank spot, jadi bisa akses. Jadi kalau ada artinya informasi itu bisa terdistribusi dengan cepat karena fasilitas infrastruktur untuk menyebarkan sudah ada Pak ya. Gubernur sudah menginisiasi Pak Suka ya. Jadi ya, bagaimana mungkin bisa karena ITS sekarang sudah 5G ya. Iya, iya. Nah, pemerintah Jawa Timur itu melalui arahan Ibu Gubernur sudah membangun kurang lebih 14 titik yang menggunakan backbone. Backbone itu artinya percepatan pakai kabel fiber optik. Jadi pusatnya ada di Dinas Kominfo, kemudian tersambung dengan Dinas Perhubungan, kemudian tersambung dengan BPSDM, dengan ESDM, dan pertanian. Itu saja disambung oleh Ibu Gubernur itu. Sehingga ini yang saya kira memberikan percepatan informasi melalui sambungan kabel itu. Ini sudah diupayakan oleh, dan tahun ini kalau kita sudah sampai tahun 2021 sudah tersambung 14, tahun ini nambah 1, 15 kita hubungkan dengan Dinas Perhubungan. Ya saya kira kalau Jawa Timur number one untuk di bidang ini ya wajar lah, wong gubernur itu juga kesadaran digitalnya tinggi. Pak Emil wakilnya juga sama-sama kan artinya dari saya kan lihatnya dari akun-akun beliau itu. Akunnya beliau ya. Berani itu loh. Betul. Berani menghadapi netizen dan sudah terlatih menghadapi kritik apapun juga dengan tenang aja. Tapi kecil kok kritik. Artinya relatif harus ada kepositifan terhadap itu. Maka memang ya dampaknya harus kepada korporatnya, karena pemerintahnya kan harus jalan itu. Betul. Kepala dinasnya kepondal-pondal juga. Pak. Keberkahan namanya. Keberkahan ya. Hari mau tidak mau harus belajar ke ruang itu. Nah Pak Udiono kira-kira milestone-nya apa ya? Ini kan Bapak sudah mulai dengan Jatim Channel, sehingga siapapun Anda yang pengen berkata sejujurnya dan membawa kasus-kasus unik, bawalah ke sini kerjasama Dinas Komunikasi Informatika Jawa Timur dengan Pusat Kajian Komunikasi Surabaya, juga dengan JTV. Kita memang mencari wacana-wacana yang menarik, yang sekiranya bisa menjadi isu publik. Dan Pak Udiono dikritik aja siap pokoknya, mendengarkan juga siap ya. Channel ini memang dipersembahkan untuk Anda, Jatim Channel, dengan harapan kita saling rembukan gitu loh Pak. Kalau ngapain harus gegeran kalau ada yang tidak tahu ya ditanyakan. Kopi laborasi sambil ngopi, kolaborasi sambil menyerap inspirasi. Ada program itu Pak ya? Ada Pak. Ada yang kita bikin sama-sama. Jadi di Kominfo itu ada namanya kopi laborasi sambil minum kopi. Kolaborasi sambil menyerap inspirasi. Kopi itu kopi dangdut kalah. Jadi kalau Anda orang-orang Jawa Timur atau apapun, silahkan akses semua web atau IG atau Facebooknya Dinas Kominfo. Di sana sangat open sekali dan Anda akan mendapat keramahan digital di sana, mendapat informasi yang memadai. Kalau enggak, saya akan laporkan pada komandannya, penjaga regelnya ini. Nah, Pak Udiono, kalau jumlah pengguna internet kan kita termasuk tinggi Pak di Jawa Timur. Tinggi, ya. Kita ya jaringannya tinggi ya, memudahkan otomatis. Perkiraan kita cukup tinggi karena saya belum punya datanya, tapi
cukup tinggi. Saya dengar katanya ada program juga untuk pesantren juga, Pak ya? Iya. Internet masuk pesantren memang ada, Pak ya? Iya, Pak Sugeng. Jadi gini kan, Ibu Gubernur sudah menginisiasi agar pertumbuhan ekonomi, ya, UMKM, itu tumbuh terutama di pesantren-pesantren yang lebih kita kenal dengan One Pesantren, One Product gitu. One Pesantren, One Product. OPOP itu ya. OPOP ya. Itu dilakukan karena memang diaku tidak Jawa Timur adalah apa ya, provinsi pesantren kan, pesantren, ya, paling banyak di Indonesia. Paling banyak, ya, hampir 12.000. Iya, iya. Nomor 2 se Indonesia, nomor 1 Jawa Barat. Oke. Selisihnya sedikit. Sedikit ya. Ya, kalau Pak Suko mau buka pesantren mungkin jadi nomor 1. Oh, saya nanti kalau saya buka pesantren nanti malah jamaahnya lari semua ini. saya menemani pesantren. Saya yang nyantri nanti. Jadi memang anu ya, itu salah satu concern gubernur untuk melakukan upaya pemberdayaan masyarakat. Betul, dan ya, sebagainya itu. Nah, kalau menurut Pak Udiono, kalau di lingkungan ASN itu apa ya, aplikasi teknologi komunikasi sudah jalan bagus, Pak. Iya, iya, betul. Sangat produktif, Pak. Sangat karena produktif. Dari sekian UPD aja sudah ada 348 ya aplikasi. Jadi aplikasi itu kan cuma tuh bikin bingung loh, Pak. Iya, kalau pintunya banyak bingung, tapi kalau pintunya nanti jadi satu, okay, namanya SSO, single sign-on-nya ada, yang sekarang sudah disiapkan Ibu Gubernur apa itu, gudang datanya, kemudian dari gudang data itu dianalisa, kemudian dari analisa itu keluar SSO-nya, cukup satu pintu, jadi masyarakat bisa nggak bingung harus ke Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, cukup satu pintu bisa mengakses data. Gitu. Nah, dan Jawa Timur berkaitan dengan penyediaan informasi publik ini sudah masuk kategori informatif, kalau salah, Pak ya? Iya, kategori menuju tahun informatif. Informatif ya. Ya. Gubernur pernah mendapat piagam dari apa? Dari Komisi Informasi Publik, kalau salah, semacam itu. Nah, pemirsa, saya kira Jawa Timur adalah sebuah provinsi dengan entitas penduduk 40 juta ini dengan tersebar. Bergabung Jawa, ada Pulau Madura dan Pulau kecil-kecil di kawasan Sumenep yang begitu banyak itu sudah mulai apa ya, difasilitasi dengan sejumlah peralatan infrastruktur digital. Nah, sekarang tinggal apa yang kita lakukan. Tentu ini butuh dukungan dari masyarakat. Saya pun langsung ini saya, Pak Udiono, saya sering kritik beliau, Pak, nggak bisa gini, Pak, gini. Saking, Pak, saya sering nuntut beliau, ya. Kayak teman diskusi lah. Saya kira memang apa ya, kalau ini digotong bareng, terutama kalau saya ini, Pak, ada yang tersebut dengan transformasi masyarakat. Jadi, istilahnya itu, kita sekarang harus metal. Metal, ya. Melek digital. Digital, ya. Jadi, saya kalau diskusi sama Gus Ipang itu, harus ada ASN itu metal, ASN metal, iya, melek digital. Sekarang pesantren juga, pelajar juga. Nah, kalau ini kan sesuatu keniscayaan digital, iya, ini. Kita nggak bisa, Pak, hidup tanpa digital sekarang. Memang, iya, memang zamannya sudah gitu. Betul. Sama dengan ini kan ketika revolusi industri 2.0, ketika ditemukannya mobil itu kan pedati cikar bergeser dengan apa ya, kendaraan bermesin. Nah, sekarang terus komunikasi, kalau dulu lewat surat, lewat telepon, harus di kabel, telegram ya, macam-macam dulu, terus ya. Kita dulu baru hanya bisa mendengar suara, terus meningkat menjadi SMS, sekarang WA, dan sekarang sudah menjadi smartphone yang luar biasa. Nah, saya kira smartphone yang kita miliki harus membuat kita produktif, itu yang jadi penting. Dan dari data BI, Pak Suko, ya, jadi nilai keuangan digital kita Jawa Timur itu tahun ini sudah tumbuh hampir 84,6%. Itu artinya bahwa ekonomi kita sedang baik, Pak ya? Iya, terutama ekonomi yang berbasis digital ya. Ya, keuangan berbasis digital. Jadi melek metal tadi metal memang tadi terbukti ya, bahwa masyarakat Jawa Timur itu juga sekarang sudah banyak menggunakan transaksi keuangan menggunakan digital semua. Nah, ya, kemudian juga yang berkaitan dengan ya PR kita ya, walaupun literasi digital kita Jawa Timur yang sekitar masih 35%, ini menjadi PR kita bersama bahwa itu, Pak, itu ya. Jadi saya suka kalau Pak Udiono mengakui bahwa media literasi kita literasi ini juga digital, masih butuh percepatan, Pak. Percepatan juga, ya. Saya kira konsepnya itu adalah di
sosialisasi komunikasi dengan peningkatan sumber daya manusia untuk transformasi digital itu. Dan itu saya kira butuh perguruan tinggi pasti Pak ya? Harus itu, karena ya suhunya. Ya, pemirsa, saya suka acara ini karena meskipun pelan saya mulai tahu bahwa Pak Udiono menyiapkan dengan dukungan gubernur pasti tahapan demi tahapan ketika kita berhijrah pada dunia digital pada 4.0. Tidak banyak orang-orang yang memiliki visi jauh untuk menemukan cara yang terbaik ketika memindahkan dari manual ke digital itu. Gubernur Jawa Timur sudah mulai lapak, wakilnya juga sangat melek digital, dan kalau didukung Kominfo, ini kan acara Jatim Challenge kan juga kolaborasi antara digital dan medsos serta televisi. Nah, kita masih mencampur itu memang sengaja karena kita sadar bahwa usia masyarakat Jawa Timur ya mulai dari yang tua termasuk saya ini Pak. Saya ini kan istilahnya baby boomer yang baby terakhir. Jadi the last emperor perang dunia kedua saya itu. Nah, semoga podcast ini bisa mengajak kita semua untuk terus belajar. Pak Udiono, mungkin ada yang disampaikan kepada masyarakat atau siapapun tentang capaian Jawa Timur Pak. Iya, terima kasih bahwa pemerintah Jawa Timur di dalam melaksanakan pembangunan ini selalu melakukan kolaborasi ya, artinya sangat membutuhkan kerjasama, sangat membutuhkan penguatan tentu yang berbasis masyarakat, maka di Dinas Kominfo ini ada lembaga yang kita siapkan jadi KI ya Pak, juga ada komunikasi informasi, kemudian ada jaringan tentang radio, kemudian ada jaringan televisi, dan yang di masyarakat KIM ya, masyarakat KIM, kelompok informasi masyarakat. Ini monggo dimanfaatkan untuk kita banyak melakukan komunikasi publik, informasi publik, dan saya kira ini menjadi muara untuk kita bisa memberikan percepatan informasi publik pada masyarakat Jawa Timur. Saya kira itu menjadi fokus Ibu Gubernur dan Pak Wakub untuk bisa memberikan pelayanan publik di Jawa Timur. Terima kasih. Jatim Channel ini berusaha untuk memberikan berita adanya, pikiran-pikiran yang apa adanya. Kita butuh masukan dari Anda agar membuat Jawa Timur semakin maju, semakin sejahtera, dan pasti semakin cetar. Keterbukaan Pak Udiono, Dinas Komunikasi dan lainnya saya kira perlu kita dukung, dan Anda silahkan kalau ingin misalnya ingin tahu, ingin mendukung, ingin berpartisipasi, bahkan nanti ingin klarifikasi, akses saja semua apa ya channelnya apa di yang disediakan platformnya apa mulai web macam-macam yang ada di punya miliknya apa Dinas Komunikasi Informatika Jawa Timur. Ini dilakukan agar pembangunan kita dalam konsep adalah pemerintahan yang bersih, terbuka, dan pemerintahan untuk masyarakat. Saya mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Matur nuwun Pak Udiono. Sami-sami. Ini saya tadi sebenarnya sudah banyak pertanyaan lah Bapak belum tanya saya. Jadi kita akan ketemu di lain kesempatan, dan terus Jatim Channel dengan dukungan Dinas Komunikasi Informatika Jawa Timur bekerja sama dengan Pusat Kajian Komunikasi Surabaya JTV akan membuat gagasan-gagasan, ide-ide untuk membuat Jawa Timur yang lebih dahsyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.